Halo, selamat datang kembali di channel Datuk Gaming ya teman-teman. Kali ini Bang Datuk mau nyobain salah satu Perfect World yang masih anget ya teman-teman, yaitu dia versinya Nokes, namanya yaitu Perfect World Starlake teman-teman. Dia itu waktu itu versinya Nokes ya, tapi diganti menjadi Incas. Dan seperti biasa, lebih baik kita intro dulu ya sebelum kita cobain ini. Perfect World Starlake Incas 155. Let's go. Oke, teman-teman, seperti biasa ya Bang Datuk mau ingatin ke kalian ya, yaitu masalah install PW Private ini teman-teman. Kalian tidak bisa lagi menggunakan PWI versi terbaru ya teman-teman. Kalian harus mencari PWI versi yang 155 yang murni teman-teman. Kalian bisa mencarinya di Google, atau kalian bisa menggunakan Mozilla, atau kalian bisa menggunakan Microsoft FG. Kalian bisa mencarinya di browser-browser ya teman-teman. Dan sekali lagi nih, tidak bisa lagi PW Private sekarang diinstal di Perfect World PWI versi terbaru. Ini Bang Datuk mau liatin ke kalian ya. Ini adalah grup Perfect World Starlake teman-teman. Kalian bisa bergabung di sini, nanti Bang Datuk taruh di bawah ya. Ini dia, dan ini adalah webnya ya. Oke, kita klik bagian home dulu. Nah ini ya teman-teman. Ini mic gua kejauhan nih. Nah gitu ya kan. Ini welcome to Perfect World Starlake 155 Incas official teman-teman. Ini kemarin ini Starlake ini dia Nokes ya, 155 juga ya, tapi udah diganti ke versi Incas. Dan untuk player sekarang rata-rata mungkin banyak yang suka Incas ya teman-teman, daripada yang Nokes ya. Awal kelahiran di 1K, ambil quest newbie terlebih dahulu. Oke, ini kalian bisa baca-baca dulu ya. Di situ kita bisa register. Seperti biasa ada link registernya, kalian register dulu ya sebelum login. Terus ada download di sini. Nah, ini ya. Ini kita bisa download salah satu ya lewat MediaFire atau Google Drive. Ini setelah kalian download pet OBT extract seperti biasa ya. Buka folder di elemen. Nah, kalian bisa bukanya di elemen, ntar mana tuh bukanya di situ. Ini ada juga full clan Perfect World 155 ya teman-teman, disediakan. Kalian yang tidak punya Perfect World 155 murni, kalian bisa download ini di websitenya ini ya teman-teman. Terus ada apa lagi nih, guild. Nah ini paling penting buat kita baca-baca ya, kalau kita bingung ya mau ngapain atau kita mau cari bahan ini di mana, kalian bisa baca guildnya ini. Ini equipmentnya R9G2 ya, kalian bisa baca-baca. Oke, tanpa basa-basi lagi ya kan, kita masuk ke dalam ya teman-teman. Bentar, gua taruh di home dulu ini. Kita masuk dalam, buka file. Mana tadi? Tadi gua udah install ya. Nah, ini teman-teman, kalian bisa perhatikan ya. Ini kan ada Perfect World 2 Indonesia mana tuh ya, tapi ini yang versi 155 ya teman-teman. Habis mana tuh install ke sini tadi tuh, pack Starlake-nya ya. Starlake nggak tuh? Starlight apa itu, susah gua kalau bahasa Inggris itu coy. Ini tadi gua habis itu ya, install yang bagian sini. Dan ada juga ya, untung Bang Datuk nggak lupa ya, ini ada yang fix 27 Oktober teman-teman. Buat yang kalian sering error itu, nanti Bang Datuk taruh juga linknya di bawah ya. Kalian bisa download pokoknya di deskripsi di bawah teman-teman, bacain itu. Sebenarnya sih udah di itu ya, udah ditaruh sini teman-teman, di sini ya. Ini fake nih, kalian bisa download, kalian bisa itu ya, bisa ikutin terus ini grupnya ya, soalnya gamenya aktif teman-teman. Ntar kalau ada yang error, ada yang baru atau ada apa-apa, gamenya bakalan posting di sini ya kan. Ini namanya Ihram Ahmadi. Woi, ngeri kali ya. Nih, namanya serem tuh. Oke, kita masuk menggunakan elemen. Mantap kali tampilannya ya. Tampilannya ini per PWI Neo Hero Horizon ya. Oke, masuk kita. Apa tadi itu?
Gitu. Ini loadingnya di atas ya, bukannya di bawah. Oke, udah ada servernya ya ini. Pingnya mantap kali ini, 62 ping. Wus ini ya kan. Mana tuh mau login dulu ya. Nah, oke ini Bang Datuk sudah login. Dan seperti biasa ya, kosong karena Bang Datuk baru cobain ini PW-nya ya, teman-teman. Sebenarnya PW-nya ini udah lama ya, bukan udah lama sih. Udah sekitaran 2 hari ya, 2 hari baru open. Jadi Bang Datuk enggak sempat dapat ngonten ketika PW ini open, teman-teman. Dia open-nya itu jam 8 malam, teman-teman. Jadi enggak sempat. Jadi ya udah, sekarang ada waktu Bang Datuk konten ini ya, nah, buat kalian ya, makanya tontonin terus biar semangat cuy. Kita buat karakter dulu. Waduh, ini gua paling bingung ini, kita main apa coba ya kan. Yaudah main asin, assassin aja cuy. Bang, kenapa sih lu main assassin terus ketika ketemu PW atau ketika ngonten kan gitu teman-teman. Jadi assassin itu enak, bisa jadi itu ya, bisa jadi kameramen ntar kalau ketika ada momen war teman-teman. Kalau nggak pakai assassin nggak ngilang ya, modar awak ya kan. Nah, nah bikinnya mantep lah ya kan. Nah, cewek bang, oke cewek cuy. Wah ini nih UK bone bang, ntar lah kalau ya, kalau UK bone ini durasinya lama ini ya kan. Nah, antara kita pilih yang asal-asalan aja dulu nih. Nah, ini aja lah namanya. Oh boleh lah ya. Let's go login. Oke. Udah nggak usah terbang-terbang. Malah terbang-terbang dia ya kan. Hudud dulu lah ya. Oh di 1K ya. Ah, air putih itu bagus buat kesehatan ya. Oke, wih, NPC-nya banyak kali nih di 1K ya. Bentar, kita itu ya, kita cek dulu. Tetap di nah ini. Kalau kita pilih yang atas yang tadi itu, kita bakalan menuju ke Elysium kalau nggak salah ya. Mana nih? Oh, ini ada Batman ya. Batman-nya, waduh, ini bukannya mall ini ya. Ada amu ya. Nah, ini ya, kita buka dulu atlas ini, teman-teman. Yuk, geografi atlas. Biar bisa teleport kemana-mana gitu ya kan. Oke, mana lagi nih? Ini ada kotak ya. Apa nih? Newbie pack seperti biasa ya. Kita klik dulu nih. Mantap, wih, apa itu? Bentar, dia kalau instan gitu questnya itu keluar-keluar teman-teman. Dan seperti biasa terputus dari server cok. Login lagi nggak tuh? Aduh, nggak bisa ini. Ya gitu teman-teman, karena instan tuh memang gitu ya kan, putus, terputus itu. Bentar, tapi nggak usah sampai kalian close habis. Kita masuk lagi gini, aman, tenang aja. Wih, apa ini? Oke, kita lihat questnya ya. Bentar teman-teman, ini banyak NPC yang bakalan kita tengok satu-satu ya. Aduh, ini questnya banyak kali cuy. Oke, udah nggak ada lagi ya. Aduh, bentar. Oke, ini dia ya, newbie packnya. Kita klik kanan. Gimana bang? Di mouse lah ya kan? Masa di sekring lo kalian pencet ya kan? Newbie pack sini. Oh, paha. Nirvana ya, Nirvana. Mana nih? Oh ini. Kita pakai dulu ya. Oh, nih. Waduh, ini IP-nya nggak ada jeda ya.
belum bisa pakai nih. Di sini level Manati udah level 101 ya. Bentar kita cek dulu nih. Apa nih alter? Namanya alter tapi equipment R8 ya, R8 G3. Apalagi nih keluar? Bahannya mana nih? Bentar ya, kita cari tahu. Ini ada lagi ya, ini kayaknya masih ya R8 juga ya. Coba judi juga nih. Oke, kita jalan. Bentar. Rocketman R8. Cek dulu sini. Udah kelar MP-nya GM. Ada GM-nya kah? Bentar, gua mau tuang ngeri dulu, Jay. Oh, ini ya, ini bahannya ya. Terjadi sama di bahasa Inggris ya. Kita dapatnya dari mana nggak tahu ya kan. Nah, kalian bisa buka di guide tadi, teman-teman. Cepet. Bang, kalau tahu kok sering gitu terus sih, Bang. Gimana ya? Kalau lagi gabut atau nggak ada yang mau dijawab ya, nggak tahu mau ngomong apa lagi, itu wah gue selalu ketik ngeri gitu aja sih. Cukia tuh beko katanya kan. Nah, cukia tuh beko kata. Yaudah bilang ngeri aja, nggak tahu gue mau jawab apa. Itu jawaban terakhir gue lah ya, satu-satunya. Kalau balas tawa itu ya. Anjir. Ini orang Minang semua kayaknya nih. Aduh. Tuh, gue kasih lagi tuh. Oke, kita lanjut lagi. Itu kita udah lihat ya. Aduh, belum detail ini. Maaf teman-teman. Kayak makan mentoa ya kan. Ini equipment-nya ya. Ini equipment-nya R8 G3 ya. Bahannya ini loh. Pure jade sama booster jade sama lack of crystal sama lack of coin. Ngeri ya bahannya. Tapi kita belum tahu juga ya di mana kita dapetin ini bahan. Kita jalan dulu. Oh, ada tungku nih kiri kanan. Kita ke kanan dulu ya kan. Nah, soalnya ke kanan jalan itu bagus ke kanan dulu. Jangan ke kiri ya kan. Oke, apa nih? Aduh, ini mah Y-Grave ya. Y-Grave ini. Itu juga ya. Oh enggak, itu namanya Refor ya. Batman. Apa ini? WS ya, ada senjata Warsong di sini. Ini ada bahan lagi nih. Tiket A ya. Cuman itu ya, nggak ada keterangannya ya di bahan itu. Biasanya kan bahan ini didapat dari ini ya kan, digunakan untuk ini kan gitu. Tapi ini nggak ada. Dan bahasa Inggris pula ya kan. Aduh. Kalau kalian pengen tahu ya, ini bahan nih yang kayak gini nih, itu quest divine di PWI ya teman-teman. Cuman diganti aja ya kan namanya itu dan fungsinya. Oke, okay, saya jalan lagi ya. Ini ada NPC ditumpuk di tengah-tengah ya, biar rame mungkin ya. Weapon. Ini weapon G3 nya WS ya. Ini ada juga weapon tapi yang G2 nya. Bahannya mah 2000-2000 ya. Jadi gimana ini kan. Nah, senjata WS itu nggak ada jeda, jadi assassin nggak bisa pakai gituan sih. Kecuali ntar judinya di Quetman R8 G2 ya. Lagi nih Quetman ini. Bahannya ini ya. Acer, mana nih buat AS nih? Bentar, gua mau liatin buat AS dulu teman-teman. Nah ini, nggak ada jeda cok. Jadi main skill mungkin ya. Magic itu, ini ya, belum bisa lihat ya. Ini yang bagian G2 nya ya. Jadi
muter-muter gitu ya, muter sini, muter situ, muter sini, muter situ. Ini armor ya. R9 ini ya. Yang G berapa ini? G1, G2 atau G3 ya? Tapi nggak mungkin G3 kayak gini. G3 karena sebelah itu ya kan. Nah, bang udah ada tulisannya bang. Ya, gua nggak baca. Karena dari tadi gue pengen liatin itu ya, kolom chat itu teman-teman. Apa ini? Ada helm ya? Jubah. Apa ini? Blazebook. Seperti biasa, ada dominan ya. Legendanya ini. IP ya, item pembantu. Kalau orang privat bilangnya tome aja ya kan. Tapi kalau di PWI biasanya IP ya, item pembantu. Oke, ini ada G3-nya. ACC ya. Wih, mantap, mak. Crow of Madness. Oh, cuma diganti aja ikonnya ya. Ikonnya diganti aja. Jubahnya juga ini. Sebenarnya jubah Hua. Helmnya helm kom. Tapi diganti ya. Dan ada GM. Coin ya kan. 200 ini. Dapatnya dari mana, bang? Belum cari tahu, bang, atau ya. Ntar aja, ntar Manatuk masih bakalan konten di sini terus ya. Ntar kita cari ya, ntar Manatuk cari tahu. Kalau ketemu, yaudah, bang kasih tahu, Manatuk kasih tahu ya kan. Kasih tempe bang, nggak ada tempe, tahu adanya. Wah, ada CT-nya ya. Wah, ini ringnya mantap-mantap ini ya. Iconnya ya, tapi solar ini sebenarnya udah ada ya kan. Cuman karena diganti aja ya, gambarnya. Jadinya keren juga sih. Ini ada bell ya, apa nih? R9 ya. Miringnya juga. Mantap nih. Oke, masih ada tungku lagi ya. Ini ada pet market. Sekalian aja diganti ya, daripada pet market mending pet shop aja ya. Tempat orang jual-jual kucing gitu. Wah, ini petnya FX nih. Buat yang suka pakai Fog Lady, pakai Monkey King nih, ngeri nih. Ini bagus ini. Petnya dia ini. Lanjut lagi, Bog Market. Oh, ini ya buat yang mau bikin book. Biar full book gitu ya kan. Book Market nggak tuh? Mana lagi? Ini ada. IP-nya sih. King Emperor, wis mantap ya, King Emperor. Tapi opsinya kayak Emperor aja sih. Tapi nggak juga sih diganti atau gimana ini? Kuban itu belum tahu ya. Bahannya apa tuh bang? Bahannya ini dari Dominion tadi ya. Pakai game coin ya. Ini ada lagi apa nih? Title. Buat yang cari title ya. Title 1, title 2. Dan ada Pixie. Ini mungkin Pixie-nya anti-zong ya. Anti-zong ini LP-nya ya. Ada avatar ya. Jadi kita nggak perlu judi. Kita tinggal bikin ya. Biasanya kan kita bikinnya alpha itu. Alpha nggak tuh. Avatar. Kita bikinnya itu kan 4 biji. Jadi digabungin biar dia bisa ranker 2 juga ini. Avatar kita ya kan. Dan ini itu ya. Nier. Neoma Nier. Biar makin keras lagi avatar kita. SC. Ini SC ya. Tarcar gitu ya kan. Astral juga ya. Sampai berapa ini? Shifting Sky Egg. Apakah TS sampai TS atau sampai SS aja ya. Oke, sebelahnya nih FWP. Wah, FWP ini kostum ini. Wah, bisa dibeli cuy. Oke, bisa dibeli pakai gold ya. Sebelahnya apa nih? Stone Market ya, batu ini. Mantap ya. Ini apa nih? Reputasi 500 ya. Kita pakai reputasi juga kah? Oh iya.
Di sini reputasi kita masih 150.000 teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin R9 kita butuh 300.000. Dan cara dapatinnya berarti belum tahu juga ya. Tapi kalian bisa baca juga di guide-nya itu. Tinggal baca. Tapi karena malam ini Ibaratu mau menjelajah dulu ya teman-teman. Mau cek-cek gitu loh. Ini obat nih. Ngeri kali ini. Obat tapi kok mahal kali cuy bahannya. Ini juga nih. Apakah ini bahan gampang dicarinya, tiket A sama tiket B ini? Ini ada jam ya, jam kata orang bilang. Oke, ini apa nih? Oh, ngeri ya. Obat ya. Dan ada tungku lagi sini. Oh, ini custom nih. Kita cek sini nih. Oh, ini bahan, pakai bahan pula ya. Oke, ini berarti udah cek dalam ya, udah lihat-lihat ya. Jadi kita cek ke mana sih buat website tadi itu? Sini. Bagian duit ya. Ini harus kita baca teman-teman biar kita tahu ya kan. Tenaga kita bandit. Oh gitu. Mantul gitu ya teman-teman. Tenaga atau kota bandit ya, kita balik lagi dulu ya. Ntar kita coba ke bandit. Jadi kita bisa mendapatkan item di sini ya. Apa tuh? Ada itu ya. Ada karun cuy. Oh iya, itu ada juga. Oh, kita bisa cangkul-cangkul juga di sini ya. Dapat apa sih kalau kita cangkul? Cangkul yang dalam. Kalau keybox cuy. Oh iya. Dapat tuh. Lah, dapat bahan. Nih. Ini hasil dari cangkul satu kali nih. Jadi kita bisa dapat bahan kayak gini. Tidak terlalu hard ya, tidak terlalu hard versi Perfect War dari Starlight ini, teman-teman. Jadi kita bisa nyaman main ya. Oh, gua belum bisa bunuh ini. Entar aja lah, mati gua. Oh ya, kita bisa cangkul-cangkul, mau farming cangkul-cangkul atau quest ya, atau kita nggak tahu juga aja. Nih, kalian bisa bunuh ini. Bunuhin bang, mati cuy. Ntar lah, kita mau jalan-jalan dulu. Terus tadi katanya ada juga di naga ya, di sekitaran kota naga. Ada lalat terbang cuy. Ya, sekalian cek IM ya. Wah, ini apa nih? Kostum ya. Ini ada bagian yang gratis. Ada market sini cuy. Di tengah-tengah kota naga juga ada market, ditaruh ya. Ditaruh di sini juga. Regang Morris, kita cek dulu ya. NPC official ini. Gak ada ya. Yang dijualnya juga versi official juga sih. Daripada penasaran ya, ini gua naikin dulu nih biar bisa itu ngehit momon. Berapa tadi itu? 55. Terus ke deck ya. Oh ya, kalian naikin stat ini ya, hati-hati teman-teman, sesuai job ya. Kalau job kalian tuh main magic, kalian INT ya kan, dinaik yang dimakin ya kan. Kalau kalian main WR, WS itu STR ya kan. Atau main DB kayak AR, assassin itu deck ya teman-teman. Dan BS juga bisa pakai con ya, biar tebel darahnya. Nah ini pakai nih, pakai ayo pakai lah. Oh, dikasih panah nggak tuh. Nah akhirnya bisa dipakai cuy. Bentar gua makin dulu ya. Apa itu? Lucky box boss. Mantap sih, ada lucky box boss ya. Bentar gua mau ngeri dulu.
Ya teman-teman, kalian bisa join segera ya di Perfect War Starlight ini ya. Ini bakalan seru PW-nya teman-teman. Di bakalan bikin kalian itu nyaman. Let's go. Tinggal di plus-plus aja sih. Ini bunuh mati gua nih. Hit aja 99%. Oh ini ya. Momon yang di sekitaran kota naga ini diganti ya. Mantap. GM, PM. Emang ya online GM-nya? Iya kah? Oke, kita ngebot kita juga bisa itu ya, dapat tiket B dan tiket A ya. Oh, ini ada orang ngebot nih. Picasso, dari Guel Picasso ya. Tidak asing lagi dengan nama Guelnya ya. Oh, kita bisa cari ini ngebot. Cara ngebot gimana, Bang? Cara ngebot itu kalian klik di gambar pedang ya, apa tuh? Ctrl F12 bentar, bisa kah? Ctrl F12. Nah, ini. Kalian kliknya di keyboard itu Ctrl plus F12 ya gini, set gitu. Tuh. Bentar. Diserang itu. Tuh. Ngebot tapi di itu ya, di detect-nya bos. Bentar. Kita balik lagi ke tutorial botnya. Ctrl F12 gitu. Nah, gitu ya. Kalian taruh ini aja sih dulu. Nah, ini teman-teman taruh sini. Nah, gitu. Aduh. Nah, gitu ya. Ini skill yang digunakan apanya, yang ini aja ya, gini aja dulu. Atau kalian juga bisa kombinasi skillnya teman-teman dengan caranya menggunakan, ada lagi sih caranya, bentar ya, taruh ini dulu. Ini ada pilihan, kalian mau ngambil semua item atau goal aja ya yang kita mau ambil, dan ada jangkauan ya, gak usah jauh-jauh, 100 meter aja. Habis itu gimana bang? Habis itu bentar, nah pencet di keyboard kalian itu F12 ya, tinggal pencet aja kayak gitu. Jalan dah tuh, ya kan? Gampang. Oh, belum di style itunya ya, bentar, belum di style. Ambil semua item. Bentar, gua mau uduk dulu. Oke, itu ya tutorialnya ya. Bot-bot yang bawaan PW ya teman-teman. Kadang masih ada juga yang nanya itu kan bang, mau minta GJ bot, mau minta Oracle, minta gini ya, percuma kan, dah ada bot yang bawaan dari PW sendiri ya kan. Jadi kalau PW-nya di bawah 151 ya, atau di bawah ya kayak 146, 136 itu nggak ada botnya. Oh, dapat lagi nih. Gue belum baca itu tadi. Oh, ini dapat ya. Mantul sih. Modal bot doang bisa jadi nih. Tapi game coin-nya kita dapat dari mana ya? Ini gimana ini? Bahannya banyak ini, berserakan, orang nggak ada. Nggak dikumpulin. Mati hati-hati aja ya buat kalian yang ngebot. Cari PK pasti itu. Pasti aja tuh orang udah suka meka-mekain bot itu. Nah, itu udah hukumnya ya di dunia Perfect War itu ya. Bentar, ini kita udah lihat ya. Bentar, gua mau ke sini dulu. Kita cek lagi, mana tuh? Nah, itu. Oh, dari War Boss 1 jam. Mencari body double. Gule leluhur. Cari Lucky Box cangkul, mencari obat Dominic. Desa dan lembah Legend King ya. Winston desa beku. Oh, desa beku juga ada tuh. Bentar, yuk kita coba ke desa bekunya. Oh, ini ada assassin. Kita cek ya. Wow. Ya udah bikin Catman jadi aja ini. Siapanya cowok. 9 ini ya. Oke, kita coba ke desa beku ya. Mana waktu desa beku? Desa salju, desa beku.
ini kah? Kayaknya ada sabuk itu. Apa itu? Tiket War Boss. Serius itu? Mati lah wak ya kan kalau sekarang bunuhnya. Ntar gua mau gali dulu, mau baca. Dah bahasa Inggris nggak tuh? Lagi ini kalau ini kita bunuh kita dapat apa? Gak ada ya. Ntar kita cek dulu keterangannya. Cari runestone tiket jadi reputasi 10 menit apa tuh? Oh itu tadi mungkin ya, boss tadi ya. King War Boss. War Boss run tiket. Mantap 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 mantap. Sudah ngerti dikit ya. Donasi gimana nih bagian donasi? Satu set helm. Oh. Ready RPK ya. Ini packnya ya, donate sekitaran 400.000, kalian bisa coba juga ya. Bagi kalian yang tidak suka tahan dengan farming, dengan usaha, kalian maunya instan, kalian bisa donasi ya. Cuma 400.000, kalian udah worth secara kalian di sini. Eceran juga ada nih, eceran 100.000 ada ya. Shifting egg, shifting egg. Di ecer ya 50.000 paling murah ini. Dan bukti ke GM sini. Oke. Oh gitu sih. Oke teman-teman, ini udah Bang Datuk liatin ya. Ditabok gak tuh? Sabar om. Ini kayaknya ya, ini bos ini. Tiket itu. Ini belum bisa Bang Datuk hit ya. Agak ngeri cuy. Kita coba yang di bandit ya. Bandit-bandit. Ini ngapain ya orang cari GM deh. Cari GM dia cuy. Mana tadi tuh bandit? Bentar. Ini kalau kita bunuh susah nih lari-lari dia. Kalau yang namanya Desert Cliff ini ya, kita bunuh dia lari-lari. Ini kita bunuh yang Chaos saja. Ih, keras sekali, Mak. Gak apa-apa lah. Oh, ini tadi dapat apa ya? Tiket juga. Oh, tiket juga lu. Oh, jadi buat farming itu luas, teman-teman. Jadi mau farming di Naga Barat atau mau di Bandit kalian juga bisa farming di situ ya. Jadi luas buat kita mencari bahan itu luas. Jadi nggak sempit ya. Mantap, mantap, mantap. Yang malas farming, yang sukanya sambil nyantir, rokok ya kan, main PW ini kan nyari bahan itu bisa cangkul ya, nambang gali-gali. Oke, kita kembali lagi ke 1K. Tempat pusat kota lah ya. Oke, teman-teman. Wes, ada Genji tuh. Kita cek equipment orang di sini ya. Ini ada DB. Wah, dia udah main juga ini. Udah full ini. Udah RPK pula orang di sini. Bukan RPK ya, duel. Ada AR, ada Q ya, mantep nih. Miss Ellie, ada Miss Ellie pula nggak tuh? Kayak nama pembalap ya, Miss Ellie. Oke, apa lagi tuh? Nggak ada kayaknya ya. Ini dia ya teman-teman. Dalamnya Perfect War Starlight ini ya. Ini mungkin playernya masih sedikit ya. Dikit itu kenapa? Kenapa dikit bang? Itu soalnya Bang Datu ini reviewnya agak malam ya teman-teman. Agak lumayan malam juga sih. Mungkin orang udah pada tidur ya kan. Ntar kalau ada momen war Bang Datu mau record di sini, mau Bang Datu liatin ke teman-teman ya. Nah gitu. Ntar Bang Datu masih ngonten di sini nanti ya. Ah ini ada pimpinan 1000 misteri ya. Apa itu? Kok nggak ada? Cuman pajangan aja ya. Ini apa lagi nih? Ini bukannya, oh ya, buat ngambil book skill Elysium ya. Bentar.
bentar. Kita cek dulu Batman yang paling tinggi. Wih, SK-nya ngeri nih. Ini saya lihat tadi ini ya. Bentar. Ini Batman yang kayak gini ya. Kalau udah mark itu kayak gini ya Batman-nya. mantap lah. Wih. Colokannya udah ada itu ya, ada colokan death level 3 ya. Plus 3 gitu loh. Attack plus Devil Stone ya. Mantap sih ini. AR-nya juga nih. Enak juga tuh liatin orang RPK ya kan. Seru. Ada tungku juga situ tuh. Tungku apa itu? Arcane ya, bikin book. Biasanya tungkunya ini di dalam prima ya teman-teman. Tungku misteri ini mah tungkunya tungku yang udah biasa ya. Coba lihat sini dulu. Ini selokan batu ya. Mana sih? Oh ini. Jadi stone ya. Kita jalan-jalan lagi. Apakah bisa masuk ke dalam ini? Ke dalam heaven atau hell ya? Oh, tidak bisa ya. Tidak diaktifkan. Bentar. Tadi ini ada bagian Quiet Man ya. Oh, ini nih. Ini bagaimana tuh? Ini. Mau cek apa lagi kita ya? Ini kan kita udah lihat ya, udah jalan-jalan tadi ya, tempat leveling itu ya. Oke, kayaknya mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Mana tuh mau build chair mana tuh dulu ya? Ngapain nih ngajak duel? Matilah wa. Ciking pula ngajak duel. Ngeri. Bentar. Deh. Salah pencet enggak tuh? Salah pencet cuy. Mana tadi tuh? Ngomong ngeri tadi tuh. Jadi teman-teman ini ya, dia ada guild juga ya. Veteran. Ini banyak juga guildnya. Wilayah masih kosong. Ayo kalian bisa gabung di sini buat yang suka-suka nguasai wilayah ya dengan tim-tim kalian. Kalian bisa nguasai wilayah ini. Nih, rebut nih satu kota nih. Karena ini pusat kota, wajib direbut buat kalian yang suka perang ya kan. Tenaga juga nih. Gas luman yang gede-gede aja ambil tuh. Gede ever. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah mensupport channel Datuk Gaming ini. Terima kasih banget ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu bagikan video ini jika kalian suka ya. Dan jangan lupa kalian juga bergabunglah ke Perfect World Starlight ini teman-teman, karena masih hangat ya PW-nya. Dan kalian bisa seru-seruan di sini dengan teman-teman kalian, bawa teman-teman kalian ke sini. Dan bentuklah sebuah tim dan peranglah di sini, ya kan? Nah, gitu. Gak ada lagi kayaknya ya. Mana tuh mau undur diri dulu. Mana tuh mau build chair Bang Datuk dulu ya. Mau build chair juga. Kalian mau cari tahu juga gimana cari bahan buildnya. Tahap pertama kita build atau buat Batman itu dari mana kan gitu. Jadi mana tuh juga mau cari tahu juga ya. Dan terima kasih. Dan sampai jumpa ya teman-teman. Selamat pagi dan salam selamat pagi kah? Oh, selamat malam. Bye bye.